Setuju ya? Shalom. Selamat pagi. Sebelum ibadah kita mulai, akan saya bacakan beberapa warta jemaat yang perlu kita cermati bersama. Minggu 25 September 2022. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat dan tamu yang telah hadir dalam kebaktian di GKJ Sampangan Kradenan pada hari ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja, dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi tamu yang ada keperluan dengan majelis, dimohon menghubungi di kantor gereja pada pukul 7 sampai dengan 10 WIB atau di ruang konsistori setelah ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan pada pukul 18 WIB, siaran tunda. Pengkhotbah yang melayani dalam ibadah hari ini, Gereja Sampangan Kradenan pada pukul 7 WIB, dilayani Pendeta Ari Kristanto SSI, Pendeta Jemaat GKJ Sukorejo, dalam rangka tukar mimbar klasis Semarang Barat. Gereja Sampangan Kradenan pada pukul 16 WIB dilayani oleh Pendeta Novena Kris Handayani SAG, dan Gereja Pepantan Karangkumpul dilayani Pendeta Bambang Santoso SHSSI. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Dalam rangka tukar mimbar klasis hari ini, Pendeta Bambang Santoso SHSSI melayani di GKJ Boja pada pukul 8 pagi WIB. Pendeta Novena Kris Handayani SAG melayani di GKJ Karangayu, Pepantan Ringin Telu, pada pukul 7 dan Pepantan Dawung pada pukul 9 WIB, kiranya menjadikan periksa. Sidang Majelis, Majelis GKJ Sampangan Kradenan akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin 26 September 2022 pukul 18.30 sampai dengan selesai. Tempat ruang konsistori Gereja Sampangan Kradenan, pemimpin Ketua Bidang 1 Pendeta Bambang Santoso, dan pembukaan oleh Diaken Apriliwan Hasto Saputro. Dimohon kehadiran anggota majelis dan jemaat dimohon mendukung di dalam doa. Sakramen Perjamuan, dalam rangka Perjamuan Kudus Sedunia dan pembukaan bulan keluarga, majelis gereja akan melayankan sakramen perjamuan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, satu pada pukul 7 dan pukul 16 WIB, tempat di Gereja Sampangan Kradenan, dan pukul 16 WIB di Gereja Pepantan Karangkumpul.
Jemaat dimohon mempersiapkan diri sebelum mengikuti sakramen perjamuan melalui pendadaran yang diadakan dalam ibadah Minggu pagi ini. Komisi Remaja, Persekutuan Remaja hari ini pada tanggal 25 September 2022 bergabung dalam ibadah ekspresif pada pukul 16 WIB di Gereja GKJ Sampangan Kradenan. Dimohon kehadiran para remaja. Retret Remaja. Dalam rangka restrukturisasi pengurus Komisi Remaja, akan diadakan retret pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 8 sampai 9 Oktober 2022 di Efrata Retreat and Camping Hill Ungaran. Dimohon orang tua untuk mendorong dan mengantar putra-putrinya mengikuti acara retreat tersebut. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudari Ellen dengan nomor WA tertera. Persekutuan Pemuda hari ini Minggu 25 September 2022 bergabung dalam ibadah ekspresif pada pukul 16 WIB, tempat di Gedung Gereja Sampangan. Dimohon kehadiran pemuda dan pemudi. Retreat pemuda akan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu 8 sampai dengan 9 Oktober 2022. Tempat di Efrata Retreat and Camping Hill Ungaran. Segenap pemuda dan pemudi gereja diharapkan mengikuti kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut bisa kontak Saudara Benaya. Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa. Dimohon kehadiran Bapak Ibu, keluarga muda dan pemuda dewasa dalam ibadah ekspresif yang akan diadakan pada hari ini pukul 16 WIB di Gereja Sampangan Kradenan. Komisi Wanita. Saat teduh KWJ diadakan pada hari Rabu pukul 19, PF Ibu Puspa Sari Yusuf melalui kanal YouTube GKJ Sampangan Kradenan. Komisi Adiyuswo, pemeriksaan kesehatan diadakan hari ini Minggu 25 September 2022 pukul 8 sampai dengan 30 WIB setelah ibadah pagi. Tempat Gereja Sampangan Kradenan. Bagi jemaat yang akan periksa, dapat langsung menghubungi pelayan kesehatan yang bertugas. Berita duka. Pada tanggal 20 September 2022, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita terkasih, Ibu Surti dalam usia 82 tahun, orang tua dari Penatua Haryono, warga kelompok Karangkumpul, dan jenazah telah dimakamkan di TPU Salatiga pada tanggal yang sama. Dan pada tanggal 23 September 2022, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga saudara kita terkasih, Bapak Rusdi, dalam usia 81 tahun, warga kelompok Bendan. Jenazah telah dimakamkan di TPU Wat Galeh, Sampangan, pada tanggal 23 September 2022. Dimohon dukungan doa dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Konven Pendeta. Diinformasikan kepada jemaat bahwa Pendeta Bambang Santoso, SHSSI, akan mengikuti konven pendeta yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Sinode 28 GKJ pada tanggal 27 sampai dengan 29 September 2022, tempat pelaksana di Jemaat GKJ Jakarta. Kiranya menjadikan periksa. Demikianlah warta jemaat yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan PKJ 35. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Beribadah berarti mengabdikan diri atau mempersembahkan diri untuk melakukan pelayanan sebagai rasa syukur atas karunia Allah. Paulus katakan bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Bagi Paulus, rasa cukup atau rasa puas dengan apa yang dipunyainya akan membuat orang mampu memperjuangkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Melalui kisah orang kaya dan Lazarus, Yesus hendak mengatakan bahwa tidak ada yang salah ketika orang menjadi kaya, tetapi orang kaya dapat jatuh dalam dosa karena tidak mampu menjadikan kekayaannya sebagai ibadah yang disertai rasa cukup. Kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia seharusnya dapat dijadikan sebagai ibadah untuk menolong sesama. Ibadah disertai dengan rasa cukup berarti ibadah yang dinyatakan dengan rasa peduli dan kesediaan untuk berbagi. Marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2. Thank you.
masuk di dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum mempunyai sikap seperti Yeremia yang dengan tabah menghadapi keadaan dibenci oleh bangsanya sendiri. Kami juga belum mampu menguasai harta yang Engkau berikan kepada kami, padahal itu berasal dari-Mu. Seringkali kami justru dikuasai. Akibatnya, kami tidak mampu menunjukkan kata cukup puas atas pemberian-Mu. Bahkan kami menjadi orang yang sombong dan seringkali meremehkan orang lain. Padahal Engkau mengendaki agar melalui harta yang kami punyai, kami selalu hidup dalam sikap peduli dan mau berbagi. Oleh karena itu, kami mengakui dosa dan kesalahan kami, agar pengampunan-Mu menguatkan dan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan Allah berkenan memberikan anugerah pengampunan yang saat ini diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-16 yang demikian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita mempersiapkan diri kita, memohon pertolongan Tuhan agar kita diterangi oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Bapa kami di surga yang maha baik, kami saat ini umat-Mu boleh semakin bersyukur kepada Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan bagaimana Tuhan selalu menghendaki agar kehidupan kami tetap terpelihara. Secara khusus di dalam iman kami, yang tetap kami hayati, tetap Tuhan pelihara sampai dengan hari ini, di mana kami sadari dan kami terima kesempatan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukan karena keinginan kami, namun merupakan kehendak Tuhan agar iman setiap umat Tuhan tetap terjaga. Maka saat ini kami umat Tuhan dengan penuh kerendahan hati memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, meneranginya dengan Roh Kudus, serta memampukan kami mengerti dan memampukan kami melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya yang berkarya, dan juga hamba Tuhan yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi, karena dengan penuh kesadaran hamba Tuhan adalah hamba yang terbatas, maka Tuhan sendiri yang akan berfirman pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 akan saya bacakan yang demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh,
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian bacaan kitab suci, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Perenungan kita pada hari ini di dalam kebaktian saat ini dengan judul Ibadah, Peduli dan Berbagi. Ibadah, peduli dan berbagi. Saya rasa ketika kita mendengar kata peduli dan berbagi, yang kemudian kita hayati di dalam iman Kristen, bukan menjadi hal yang baru, bukan menjadi sesuatu yang kemudian kita sama sekali tidak tahu. Karena yang namanya peduli dan berbagi, ketika kita melihat di dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sesuatu yang lumrah atau normal dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu kenapa saat ini kita perlu menghayati kembali, terlebih ditekankan di sana ada yang namanya atau ada sesuatu yang bernama ibadah. Yang tadi disampaikan di dalam pembukaan tadi, ternyata di dalam ibadah, di dalamnya juga harus terdapat sebuah kepedulian dan sebuah tindakan berbagi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, saya kira ini mengkritik setiap orang yang beribadah, secara khusus kita, setiap orang percaya yang beribadah, yang berbakti kepada Tuhan. Ternyata dalam hal ini kita diingatkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika kita menghayati atau ketika kita mau menyatakan hubungan atau relasi kita dengan Tuhan melalui ibadah. Kalau di dalam pokok-pokok ajaran GKJ itu kan dikatakan ibadah itu kan sebuah penghayatan untuk menyatakan hubungannya dengan Allah. Sebuah tindakan untuk menyatakan hubungannya dengan Tuhan. Itu kurang lebih di dalam PPAG KJ dinyatakan demikian. Nah, ternyata di dalam menghayati hubungan kita dengan Tuhan, tidak hanya sebatas kita datang ke gereja atau ketika pada beberapa waktu yang lalu yang kebaktiannya itu secara streaming, live streaming, siaran langsung secara daring. Ternyata di sini dikehendaki oleh Tuhan bahwa di dalam kita beribadah, di dalam kita berbakti kepada Tuhan, harus ada atau harus terdapat sebuah kepedulian ataupun tindakan berbagi kepada orang lain. Tindakan berbagi kepada orang lain. Disinilah yang kemudian mengingatkan kepada kita, yang sekarang tugas panggilan gereja itu kan sudah bukan lagi berapa? Tiga. Dulu zaman orang tua saya, mungkin Bapak Ibu yang senior, tugas panggilan gereja dulu itu ada bersaksi, bersekutu, dan melayani.
Tapi sekarang tugas panggilan gereja kan bersaksi tentang keselamatan dari Allah dan memelihara keselamatan. Lalu bersekutu dan melayaninya kemana? Bersekutu dan melayani itu sudah bukan menjadi sebuah tugas, namun menjadi sebuah keharusan atau menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Nah, ini yang saya maksud ketika kita beribadah kemudian peduli terhadap orang lain, berbagi terhadap orang lain, disitulah keharusan di dalam persekutuan, di dalam kita bersekutu dan melayani itu terjadi. Percuma kita datang ke gereja, percuma kita beribadah, ternyata kita tidak ada niat untuk bersekutunya. Tidak ada niat bagi kita untuk berbagi, walaupun hanya sebatas berbagi suka cita. Berbagi suka cita. Kita di sini tidak usah berbicara tentang materi dulu di dalam kita mengawali perenungan kita saat ini. Tapi kepedulian dan juga tindakan berbagi kepada orang lain tidak hanya sebatas kita itu membagi materi. Tapi tentang bagaimana kita paling tidak kita membagikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari, yaitu sukacita itu sendiri. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Yang tentunya sukacita itu patut kita bagikan kepada orang lain. Terlebih saat ini ketika kondisi pandemi, interaksi langsung dengan orang-orang lain itu dikurangi, bagaimana itu semakin dapat terwujud, lah ini menjadi PR kita bersama. Nah, tentang kepedulian dan berbagi inilah yang kemudian kita dasari dengan firman yang tadi kita simak bersama dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-31 secara khusus, yang ternyata kalau kita baca secara sekilas ceto jelas sekali bahwa ternyata setiap orang percaya, setiap orang itu harus peduli, harus memperhatikan, harus berbagi kepada terhadap orang lain. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hanya perlu di dalam kita merenungkan bacaan kita saat ini, mungkin mindset kita, pemikiran kita jangan kita terapkan di dalam kehidupan kita sekarang dulu. Tapi kita coba terapkan di dalam pemikiran atau konteks kehidupan masyarakat pada waktu itu, atau konteks kehidupan gereja awal, gereja perdana. Kita tahu bahwa pada waktu itu, generasi pertama orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus itu orang-orang yang punya, orang-orang yang bermateri, orang-orang kaya atau sebaliknya. Ketika kita melihat kisah perjalanan Tuhan Yesus Kristus, paling tidak 12 murid Yesus, seberapa toh yang dikatakan mereka itu adalah orang yang memiliki materi yang berlimpah. Namun kalau kita melihat di dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan yang kemudian masuk pada generasi kedua, kurang lebih bisa kita lihat di dalam cerita-cerita atau kisah-kisah Alkitab yang terdapat dalam kisah para rasul, kita bisa melihat, oh ternyata orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus adalah orang-orang yang secara ekonomi itu menengah ke atas, sudah semakin meluas. Ya, saya ulangi, kalau murid-murid Kristus generasi pertama mungkin tidak banyak orang yang memiliki materi yang berlimpah. Tapi kalau kita melihat konteks kehidupan masyarakat pada waktu itu, secara khusus perkembangan umat Tuhan, ketika murid-murid Kristus memasuki generasi yang kedua, ternyata sudah semakin berkembang. Kita bisa melihat di dalam apa yang tertulis di dalam kisah para rasul. Panjenengan bisa buka, salah satu buktinya adalah dalam kisah para rasul 2 ayat 44 sampai 45. Masih ingat kisahnya, kisah para rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45, saya bacakan. Kisah para rasul 2 ayat 44 sampai 45,
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Yang ternyata ketika firman ini disampaikan mengingatkan kalau kita melihat umat Tuhan, murid-murid Kristus dari generasi kedua sampai dengan hari ini, puji Tuhan sudah semakin berkembang. Puji Tuhan saat ini mungkin orang yang menjadi orang-orang Kristen itu orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Menteri, pejabat-pejabat, orang yang memiliki penghasilan tetap dan yang lain sebagainya. Dan ini juga Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang mengatakan kepada kita bahwa ternyata di dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan iman kita sebagaimana tadi saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 2, menjadi bukti bahwa integritas sebagai orang percaya itu harus tetap dijaga. Karena kenapa? Umat Tuhan di generasi kedua yang tadi terdapat dalam Kisah Para Rasul, mereka memiliki sebuah integritas yang luar biasa. Karena apa? Kalau ada satu nilai kehidupan yang tidak terpenuhi oleh umat Tuhan, makanya dianggap kurang, dianggap tidak lengkap, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita pada saat ini perlu merenungkan di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan tadi dikatakan ada seorang kaya, ditekankan lagi dalam ayatnya yang ke-19, mengenakan jubah ungu dan pakaian halus. Sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh sembarang orang. Mengenakan atau berpakaian jubah ungu dan pakaian halus. Dan ditekankan, dilanjutkan, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Seakan-akan apa yang tertulis dalam ayat 19 ini mau mengatakan bahwa orang kaya itu yang tidak disebutkan namanya itu, hidupnya itu tidak pernah susah. Hidupnya itu tidak pernah menderita. Seperti halnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah guyonan. Sepertinya orang kaya ini dia kecil, dimanja, sudah tua, kaya raya. Kalau mati, masuk surga. Kelihatannya itu seperti itu. Dalam ayat 19 itu. Dia mengenakan jubah ungu, kain halus, dan dikatakan dia selalu bersukaria di dalam kemewahan. Tidak dikatakan apapun ketika dia itu bersukaria atau hidup di dalam kemewahan itu, dia melakukan apa, tidak dikatakan apapun. Yang kemudian mengantar kita pada sebuah pemikiran atau asumsi, ketika ada seseorang pengemis bernama Lazarus, oh berarti dia tidak peduli. Karena dia hanya apa? Tenggelam ataupun hanya menghidupi, atau dia hanya sebatas hidup di dalam kesenangan saja tanpa peduli dengan orang lain. Tanpa peduli dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa apa yang kemudian dilakukan atau apa yang kemudian terjadi di dalam ayat-ayat selanjutnya, kedua orang ini mati. Orang kaya yang tadi yang tidak disebutkan namanya dan juga Lazarus ini mati. Yang ternyata di alam sana, dan ini satu-satunya bacaan yang menyatakan kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian kan dinyatakan di dalam bacaan ini, okay? Setelah ia mati, orang kaya itu hidup di dalam maut yang menyiksa dirinya, yang membuatnya menderita. Lazarus, dia setelah meninggal dikatakan apa? Hidup di dalam pangkuan Abraham bersama dengan nenek moyangnya itu, Abraham. Ada sesuatu yang berbeda sekali. Orang kaya tadi ketika tadi dia itu hidup di dunia nyata, hidup dalam kemewahan. Di dalam dunia kematian dia menderita. Lazarus yang dalam kehidupan dunia dia itu sangat menderita karena dia itu sakit, lapar dan yang lain sebagainya.
di dalam dunia kematian Lazarus, kenapa? Menikmati sebuah kenyamanan. Menikmati sebuah kenyamanan. Ini sebenarnya juga di dalam kisah-kisah yang lain juga mengatakan demikian, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya ambilkan lagi kisah contohnya dari kisah para rasul. Ketika ada seseorang yang kemudian tidak mau berbagi, ada yang masih ingat kisahnya dengan kisah Ananias dan Safira? Masih ya? Apa yang terjadi? Ketika Ananias dan istrinya, Safira itu dia apa? Mengurangi atau menghalangi itu, apa yang terjadi? Mati. Karena tidak mau jujur itu tadi, tidak mau berbagi. Mati. Sama seperti ini yang menyatakan kepada setiap orang percaya, ternyata ketika seseorang itu tidak percaya akan kehidupan setelah kematian, kan bisa diasumsikan bahwa orang-orang kaya ini dia tidak memiliki sebuah keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Makanya kehidupannya ya tadi dipol-polke ketika hidup di dunia yang fana ini. Namun dalam kenyataannya, dalam perjalanannya, ketika dia bahkan sudah hidup di dalam dunia orang mati, kesombongannya itu masih terbawa dengan apa? Memaksakan kehendaknya agar Lazarus memberi kabar kepada keluarganya, kalian jangan seperti itu ya, nanti di kehidupan setelah ini kamu menderita loh. Tapi dikatakan, ditekankan oleh Abraham, ya walaupun itu sudah didatangi oleh orang mati, ya kalau tidak mau mendengarkan kesaksian dari para nabi dan Musa, ya tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Malah yang lain sebagainya. Malah tidak percaya tapi malah nopo, malah takut jadinya. Saya itu kalau melihat di media sosial gitu, Bapak Ibu atau saudara-saudara mungkin mengikuti, sekarang yang baru viral film apa? Ada yang tahu? Sing ceritanya pocong dulu. Yang pemainnya Mandra. Itu film remake zaman dulu. Yang jadi pocong namanya Mumun. Tahu? Itu film zaman dulu, zaman saya SD. Tapi kemudian di remake, pemeran utamanya itu Bang Mandra, itu juga membuat takut orang, padahal sebenarnya juga mau memberikan pesan. Memberikan pesan. Tapi malah gawe wedi wong akeh. Coba panjenengan kalau coba lihat di media sosial itu sekarang baru viral. Dan juga ada film Keramat yang kedua. Itu baru trailer itu. Apalagi ini dikisahkan kalau ada orang yang mati, Lazarus maaf, untuk mengingatkan keluarga dari orang kaya itu, bukan malah orang kaya, keluarga orang kaya itu kemudian menjadi yakin, kemudian hidupnya menjadi berubah, tapi malah jadi ketakutan. Karena pemahaman pada waktu itu, pemahaman primitif pada waktu itu, ya tentu itu menjadi sesuatu yang tidak lumrah. Bahkan kita saat ini mungkin ketika kita didatangi oleh anggota keluarga kita yang sudah meninggal, itu lumrahnya juga takut. Entah ekspresi takutnya seperti apa, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah ini malah orang kaya tadi yang hidup dalam kemewahan menyuruh Abraham, meminta kepada Abraham agar Lazarus itu diperintahkan untuk pergi kepada keluarganya agar keluarganya mengubah hidupnya. Apa ya bisa? Ternyata tidak. Dan Abraham mengingatkan tadi, wong, berita tentang berbagi, berita tentang peduli terhadap orang lain itu sudah didengungkan dari zaman Musa dan para nabi. Wes toh tidak bakal percaya, malah mereka malah takut lari. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal-hal yang tadi saya sampaikan di bawah tema peduli dan berbagi ternyata juga perlu kita hayati di dalam kehidupan kita saat ini. Jika tadi saya sampaikan dalam konteks bacaan saat itu, jemaat Tuhan memang diharapkan untuk dapat berbagi di dalam kekurangan mereka. Apalagi jemaat Tuhan yang hidup di dalam kelebihan.
yang hidup di dalam kelebihan. Jemaat Tuhan diminta untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Jemaat Tuhan diminta untuk dapat saling berbagi antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah, disitulah terkandung apa yang menjadi keharusan kita sebagai orang percaya, yaitu persekutuan dan juga pelayanan. Jadi percuma ketika kita beribadah, tidak ada persekutuan, tidak ada pelayanan itu sendiri. Semuanya hanya ingin dilayani. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan perkembangan orang-orang percaya, semakin banyak orang-orang yang hanya mau merasakan damai sejahtera, tapi tidak mau membawa damai sejahtera. Semakin banyak orang-orang yang hanya mau merasakan damai sejahtera, tapi tidak mau membawa damai sejahtera. Jadi orang-orang di dalam kehidupan persekutuan, di dalam kehidupan bersama orang percaya, ya hanya mau merasakan, oh saya merasakan damai sejahtera. Oh di sini tidak damai sejahtera, tak mencari damai sejahtera yang lainnya. Maaf, kehidupan orang-orang percaya pada saat ini hanya sebatas itu. Ada orang-orang yang hanya ingin merasakan damai sejahtera, yang hanya ingin dipedulikan, yang hanya ingin mendapatkan bagian, tapi tidak mau mempedulikan dan tidak mau berbagi. Nah, kita sekarang yang mana? Orang-orang percaya yang tadi saya sampaikan, orang-orang percaya generasi kedua dan seterusnya, secara ekonomi itu mereka sudah semakin meningkat. Apalagi setiap kita bagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dipanggil untuk dapat peduli dan berbagi terhadap orang lain. Tidak hanya sebatas saudara-saudara kita yang ada di gereja ini. Saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara kita yang tentu membutuhkan untuk dipedulikan dan membutuhkan pertolongan dari setiap kita yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan lebih jauh di dalam perenungan pribadi, saya mau menyampaikan dulu pesan melalui bacaan saat ini bukan sebuah pesan yang kemudian menakut-nakuti orang yang memiliki materi berlebih, atau juga bukan sebuah pesan yang kemudian hanya sebatas memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berkekurangan. Tapi pesan kita saat ini yang paling utama adalah bagaimana kita itu mampu jelas menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan agar tidak sombong, menempatkan diri sebagai orang-orang yang mungkin berkekurangan itu tidak minder. Atau jika kita melihat saudara-saudara kita yang demikian, kita mampu merangkul mereka, kita mampu mengingatkan mereka, kita mampu agar setiap orang percaya itu dapat menempatkan diri sesuai dengan porsinya. Karena terkadang kita itu lebih senang untuk memuaskan diri kita sendiri. Saya itu punya pengalaman begini, Bapak Ibu. Saya sudah jadi pendeta, puji Tuhan, besok November itu 5 tahun. Berarti kurang lebih selama 5 kali itu saya mengikuti tukar pelayanan sinode yang ke antar sinode lah, terakhir kemarin saya ke Kebumen. Pernah suatu kali di dalam tukar pelayanan itu, mungkin pendeta di Sampangan, Pak Bambang Santosa, atau pendeta Novena juga pernah mengalami, ketika biasanya kami mau pulang, ya, ketika kami mau pulang, biasanya kan di napa? Dikasih oleh-oleh, kasih oleh-oleh. Nah, saya itu pergi bareng dengan majelis, seorang majelis, kasih oleh-oleh bungkusan, bungkusan. Wah, puji Tuhan, terima kasih ini. Puji Tuhan, pulang sampai ke Sukorejo. Nah, won sampai Sukorejo istirahat, majelisnya mau mundur, mau pulang, dibukalah bagasi mobil, ada bungkusannya. Di situ setelah dibuka-buka ada sebuah bungkusan
Yang satu itu bungkusannya gede, yang satu bungkusannya cilik. Ada dua ini, kebetulan pesertanya juga dua. Ada bungkusan yang gede, ada bungkusan yang kecil. Kira-kira kalau panjenengan itu dalam posisi saya, kira-kira yang akan dikasihkan ke orang lain itu sing bungkusan gede napa sing bungkusan cilik? Kira-kira sing gede napa sing cilik? Ini berbicara tentang berbagi dan peduli loh, okay? Dan ketika berbagi dan peduli kita melihat di dalam diri kita. Ketika panjenengan di posisi saya, misal dari rumah saudara lah, kemudian dibawa oleh-oleh, ada dua bungkusan, ada bungkusan sing gede, ada bungkusan sing cilik. Yang mau dikasih sing gede, ada sing cilik. Sing cilik ya. Sama, saya juga begitu. Nah, kira, oh gini pak, niki gini panjenengan, kata kan. Sudah pulang, kita pulang. Dibukalah bungkusan itu sama istri saya. Loh, pak, iki bungkusan apa? Oh, kuwi oleh-oleh saka mau tukar mimbar. Lah kok sego tok? Lah lawu endi? Oh, berarti sing bungkusan cilik kae isine lawu. Itu yang terkadang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita memiliki sesuatu, ya inginnya kita itu yang diutamakan. Tapi seperti contoh tadi, ketika ada dua bungkusan, misal ana sing gedhe ana sing cilik, jebule sing ketoke gedhe, ketoke niku marem. Wah, iki anu jebule isine segoro tok. Lah iki lawuh endi? Oh, berarti lawuhe sing digawa Pak Majelis kae. Nah, inilah sebenarnya yang mengingatkan kepada kita jelas bahwa ternyata di dalam kita menghidupi ibadah kita, ketika kita peduli dan berbagi, ibadah itu akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jangan hanya sebatas beribadah sebagai sebuah formalitas, namun mari kita beribadah karena memang kita mau menyatakan hubungan kita dengan Tuhan, dengan kepedulian kita, dengan tindakan berbagi kita dengan orang lain. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dengan berbagi sukacita dengan orang lain. Misalnya di dalam kehidupan bersama, entah datang atau pulang dari gereja, tindakan saling menyapa saja itu menjadi sebuah tindakan yang menyejukkan hati di tengah-tengah persetuan satu dengan yang lainnya. Dulu kalau sebelum pandemi tidak susah menyapa, tapi ketemu di depan monggo itu sudah menyejukkan hati. Kalau dulu tidak pakai masker lah, sekarang monggo tindakannya mau seperti apa, mau menyapa dengan tangan dida, mau salam namaste silahkan. Itu adalah tindakan berbagi sukacita kita. Tidak hanya sombong, tidak hanya kita mau yang mau disapa duluan. Bagaimana kita berani untuk memulai menyatakan kepedulian kita dan berbagi kepada orang lain. Syukur-syukur seperti tadi saya sampaikan, jangan hanya sebatas peduli dengan diri kita sendiri. Atau mungkin nanti kalau Bapak Ibu dapat dua bungkusan, nggih ampun milih sing gedhe nggih. Dilihat sik isine wae nanti dibagi. Tuhan berkati. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita semua. Saat itu cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita bersama menaikkan rasa syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kami hantarkan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika Tuhan masih memelihara kami dan Tuhan menghendaki agar di dalam kami menghidupi kehidupan kami, terlebih menghidupi ibadah kami, tidak hanya sebatas formalitas, tidak hanya sebatas menjadi rutinitas, namun kami hidupi dengan mewujudkan kepedulian dan tindakan berbagi terhadap orang lain. Kami menyadari dan mengakui, seringkali kami hanya peduli untuk memuaskan diri kami sendiri. Namun mampukan kami ya Tuhan, agar apa yang Tuhan berikan kepada kami tidak kemudian berhenti dalam hidup kami, namun kiranya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berikan kerendahan hati kepada kami, berikan kerelaan agar orang-orang di sekitar kami juga merasakan setiap berkat-berkat yang dari Tuhan yang begitu luar biasa. Ya Bapa, dan perkenankanlah saat ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKJ Sampangan ini, Tuhan berkati dalam kehidupannya, anak-anak kami, keluarga kami, seluruhnya kami serahkan kepada Tuhan. Anak-anak kami yang masih sekolah ataupun kuliah, kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan kiranya akan memberikan pertolongan, ketekunan, dan kepandaian di dalam belajar. Setiap orang tua kami, saudara kami yang mungkin sedang sakit, juga kiranya Tuhan yang akan memberkati dan memberikan kesehatan. Di antaranya adalah Bapak Sutiono, Bapak Tukimin, Bapak Andreas Sukinowati, Ibu Sajiman, Saudara Nathan Putra, Bapak April Liwan, Bapak Dwi Martanto, Bapak Suratno, Bapak Sunarno, Bapak Johan Suprianto, Bapak Sugianto, Bapak Sarim, Ibu Rukeni, Ibu Kasio, Bapak Lason, Bapak Zakaria Rusti, Ibu Suyahman, Ibu Rasid, Bapak Ibu Hartawan, Dek Indi dan Dek Kristian. Tuhan berkati dan kiranya berikan kesembuhan kepada mereka. Karena hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa atas segala sakit penyakit dan yang mampu memberikan pemulihan atas saudara-saudara kami tersebut. Demikian pula GKJ Sampangan dengan segala program-program yang ada juga Tuhan berkati. Tuhan yang akan menyertainya sehingga apa yang direncanakan biarlah terlaksana tentunya hanya karena pertolongan dari Tuhan. Di antaranya adalah persiapan emeritasi pendeta GKJ Sampangan Kradenan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 November mendatang. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan kelancaran. Setiap panitia yang telah Tuhan pilih, kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan serta kemampuan di dalam menjalankan setiap tugas-tugas. Ya. Ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon pertolongan Tuhan dan biarlah apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Baik bagi saudara kami yang masih mencari pekerjaan ataupun mencari pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Juga setiap apa yang telah kami rencanakan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan ikut turut campur dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami rancangkan tidak hanya sebatas didasari dari kemampuan kami sendiri, namun kiranya tetap seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang akan berkarya, juga kami memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Demikian doa ini kami naikkan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan pada ibadah pada pagi hari ini. Nats pengantar untuk persembahan terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama memujikan dari PKJ 274. Jangan
akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami menaikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi ini kami boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga saat ini Tuhan. Karena semuanya anugerah-Mu, dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh menerima akan sabda-Mu Tuhan. Bila apa yang kami terima dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini juga mengucap syukur kami boleh mempersembahkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah persembahan ini senantiasa dalam pertolongan-Mu sehingga dapat kami pakai dalam pekerjaan di tempat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah saudara kami ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan mohon ampun Tuhan jika kami dalam memberikan persembahan tersebut dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 2 Oktober 2022 mendatang akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman setiap orang percaya. Dan kita tahu dan kembali diingatkan bahwa pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan anggota keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Di dalam kita akan menguji diri atau mendadar diri kita masing-masing, bolehlah saya sampaikan beberapa hal yang nanti panjenengan atau Anda semua jawab secara pribadi. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, memohon pertolongan Tuhan di dalam mempersiapkan diri masing-masing. Dipersilahkan.
cukup. Maka dari itu bagi jemaat yang akan turut dalam perjamuan yang akan dilaksanakan pada Minggu 2 Oktober 2022 mendatang, dipersilahkan untuk berdiri. Puji Tuhan, inilah wujud kesiapan kita semua dan Tuhan sendiri yang akan memampukan. Maka mari kita bersama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Allah yang selalu peduli, Tuhan Allah yang selalu memelihara kehidupan kami umat Tuhan. Pada saat ini kami umat-Mu menyatakan siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus dari Tuhan sebagai sarana untuk memelihara iman kami. Ini bukan karena kuat kuasa kami, namun karena Tuhan yang memang menghendaki agar iman kami selalu terpelihara. Maka biarlah undangan yang dari Tuhan ini kami respon dengan mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh dan tentu selalu memohon pertolongan dari Tuhan dan tuntunan dari Tuhan. Apabila saat ini ya Tuhan, kami sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, kiranya Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kami dan tentu semakin memampukan agar kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang lain, Tuhan sendiri yang akan mempersiapkannya. Demikian ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang siap sedia menerima undangan sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 2 Oktober 2022 mendatang. Kami serahkan hidup kami, kiranya Tuhan berkarya dan Tuhan sendiri yang akan kiranya memberikan pertolongan kepada kami serta pengampunan atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama menerima pengutusan yang dari Tuhan yang demikian. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah dengan senantiasa peduli dan berbagi. Yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah, sehingga saudara berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setuju ya?